Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial mengatur jam dan tanggal di HP Poco C40. Buat kalian yang belum tahu caranya, silakan kalian simak tutorial lengkapnya di video ini sampai selesai. Dan langsung saja kita simak untuk tutorialnya. Oke, langkah pertama di sini kalian bisa langsung masuk ke menu setelan atau pengaturan. Dan kalian bisa langsung masuk ke menu setelan tambahan, dan di sini kalian bisa langsung mengatur untuk tanggal dan waktunya. Untuk tanggal waktunya, agar sesuai dengan jaringan tanpa kalian atur, nanti secara otomatis menyesuaikan waktu yang ada di daerah kalian. Kalian cukup tekan aktifkan ya ke sebelah kanan, maka secara otomatis tanggalnya akan menyesuaikan waktu di daerah kalian. Apabila kalian ingin mengaturnya secara manual, kalian matikan seperti ini. Dan di sini untuk tanggalnya bisa kalian ganti secara manual. Kemudian waktunya juga bisa kalian ganti. Adapun untuk zona waktu ini pastikan kalian menggunakan zona waktu waktu Indonesia Barat ya. Kemudian di sini juga bisa mengatur format waktu yang digunakan itu menggunakan versi yang 12 jam atau 24 jam. Jadi kalau misalkan yang 12 jam, setiap 12 jam sekali maka secara otomatis waktunya itu cuma mentok sampai 12. Jadi langsung ganti satu lagi. Tapi kalau 24 jam, berarti nanti kalau sudah jam 6 sore atau jam 3 eh, jam 1 siang itu ganti 13 ya jamnya, seperti itu. Dan di sini juga ada jam ganda yang bisa kalian aktifkan ya. Tampilkan jam ganda saat waktu saat ini berbeda dengan jam kedua. Ini kalau misalkan kalian ingin mengaktifkannya ya. Jadi tampilannya seperti ini untuk jam di HP Poco C40 ya. Di situ terlihat untuk waktunya. Oke, saya rasa demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.